Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda masih lagi bersama kami dalam 3 hari 2 malam. Dan kami ingin bawakan anda bercuti ke Kuching, Sarawak. Ha, kalau anda semua nak tahu apa yang menarik sepanjang percutian kami ini, teruskan bersama kami sehingga habis rancangan. Yeay! Menuju ke tempat penginapan mengambil masa kira-kira 1 jam perjalanan ke Santubong. Santubong putri sejenjang, hey. Menjaga gunung negeri Sarawak. Akhirnya kami sudah sampai tempat penginapan kami dekat Kuching ni. Ha, kalau kau nampak kat belakang ni, kami stay dekat Damai Puri Resort and Spa. Dan kami nak bagi tahu kepada anda semua bahawanya ini kawasannya adalah kawasan Santubong, bersebelahan saja dengan Gunung Santubong. Betul-betul di kaki Gunung Santubong, dan belakang ni ada Pantai Damai. Dan pantai ini dulunya dikenali sebagai Pantai Teluk Penyu. Mungkin dulu-dulu banyak penyu naik ke pantai tu nak bertelur kot. Mungkinlah kan. Ha. Jomlah. Kamek dah capek dah ni. Bersembuhlah. Apa kau madah ni? Capek ke apa? Sememangnya menarik percutian 3 hari 2 malam anda sekiranya menginap di Damai Puri Resort and Spa. Suasana Pantai Damai yang mengasyikkan menghadap Laut China Selatan mampu merehatkan minda setelah penat bekerja seharian. Wow, memang lokasi yang tepat. Okey, thank you. Sedap. Nyaman. Nyamannya. Kalau kita check-in dekat hotel ni, datang-datang je dah dapat welcome drinks lah. Memang sedap. Uniknya di sini, pengunjung boleh merasai keseronokan bermandi manda bersama keluarga di Kolam Infinity yang terletak di sayap kiri resort. Sungguh tenang dan nyaman sekali udara kat sini. Ya. Untungnya kami pada hari ini kami dapat bilik yang betul-betul menghadap swimming pool dan juga pantai. Sini pun ada bilik yang menghadap hutan sebelah sana. Dan untuk pengetahuan anda semua, harga bilik dekat resort ni bermula dari harga RM260 hinggalah ke RM2,800 sahaja. Memang kan? Berbaloi-baloi. Menarik. Sebelum melakukan pelbagai aktiviti, kami nak memanjakan diri terlebih dahulu di Dipuri Spa Village. Spa ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Paling istimewa, spa ini memberi sentuhan Bali sepenuhnya. Hai. Halo. Apa khabar? Mau masak, mau dipicin. Oh ya, boleh. Mau dipicin. Boleh pilih. Pilih ya. Sapo. Relax. Setting nak urut. Relax. Spa ini menawarkan beberapa rawatan dengan tawaran harga yang berpatutan. Sedapnya bau. Fizo ni memang kaki spa. Jadi bila sampai je dekat tempat spa, dia mesti nak dulu. Dah berebut-rebut ni. Tapi dia dulu juga. Tapi tak apalah. Yang pentingnya, kami sekarang ni berada di Dipuri Spa Village yang terletak dekat tempat kami menginap. Jadi Fizo sekarang tengah buat rawatan facial, timun dan juga madu. Lepas ni turn saya pula. So dia boleh nyah kau dari sini. Aku punya turn tau lepas ni. Amboi Fizo. Bestnya sekali-sekala buat rawatan muka. Hey. Tangannya kasar. Di sini, saya pun tak melepaskan peluang untuk mencuba rawatan refleksologi. Hai, memang selesa dan menyeronokkan. Seterusnya, kami menuju ke Bandaraya Kuching. Menurut rakan-rakan di Facebook, menyaksikan matahari terbenam dari atas bot memang mengasyikkan. Jadi, kami nak cubalah Sarawak River Cruise. Dari atas bot, kami dapat melihat 360 darjah kehidupan masyarakat tempatan di sepanjang kiri dan kanan Sungai Sarawak. Memang menarik, tambahan pula dengan selingan tarian tradisi kaum etnik Sarawak.
Ha, inilah dia pemandangan yang sangat menarik dari atas Sarawak River Cruise. Kami ni sangat beruntung sebab hari pertama kami sampai sini, cuaca bunyalah baik. Jadi kami boleh tengok sunset dekat belakang tu. Bukan saja sunset, kami boleh nampak macam-macam. Kami boleh nampak pemandangan Bandar Kuching. Boleh nampak rumah perkampungan orang-orang Sarawak ni. Dan juga boleh nampak pusat perikanan, perindustrian dan macam-macam. Gunung Ganang pun boleh nampak atas bot ni. Gunung Ganang, burung angkang pun ada melintas tau. Jadi kepada anda yang datang ke Kuching ni, ini adalah perkara wajib untuk anda buat kerana harganya cuma RM60. Yes. Dan akan makan masa selama 2 jam saja. Termasuk makan dan minuman sekali. Ya, kira okeylah kan. Eh, aku dah lama tak berenang. Kau nak turun dah jap. Eh, Jack, jangan Jack. Selesai menikmati keindahan pemandangan, kami pulang ke resort untuk menikmati makan malam yang disediakan Ku Asian Cuisine. Semua makanan atas meja ini sepatutnya dihidangkan course by course. Tapi untuk 3 hari 2 malam, hari ini special dihidangkan semua untuk kita orang. Jadi, kita boleh rasa kan? Siapa nak habiskan ni? Banyak lagi ni. Habiskanlah, kita kena lapar. Di sini, anda dapat merasai hidangan masakan dari pelbagai negara ASEAN yang cukup enak. Namakan saja, semuanya tersedia dengan harga yang berpatutan. Hari kedua, kami menuju ke Gunung Legenda, Gunung Santubong. Kami hanya berjalan kaki saja dari tempat penginapan. Oh, bestnya menikmati udara segar dan nyaman di kaki Gunung Santubong ni. Hari ini kami nak menikmati alam sekitar. Betul tu, dan kami sebenarnya nak mengelilingi Gunung Santubong. Dan dengar cerita, perjalanan yang perlu kami ambil cuma 2.5 jam. Cuma ya? 2 jam. 2 jam setengah. Ya? Apapun dekat atas tu, menurut orang yang tinggal dekat sini, ada satu air terjun yang cantik. 2 tingkat punya air terjun. Boleh mandi. Kita orang tak pernah tengok macam mana. Jadi apa kata anda pun semua, jom ikut kita orang. Apa keropa kat dalam tu? Gunung Santubong terletak 35 km dari utara Bandaraya Kuching. Gunung Legenda setinggi sekitar 810 meter ini menjanjikan kedamaian di samping membawa anda meneroka keindahan alam semula jadi. Perjalanan ke Gunung Santubong pula terbahagi kepada beberapa peringkat dan pengunjung boleh mencubanya mengikut keupayaan diri sendiri. Setelah berjalan selama 1 jam lebih, kami tiba di kawasan air terjun peringkat pertama. Di hadapan jalan terbentang lingkaran jambatan gantung. Pemandangan air terjun dari atas jambatan gantung ini, hei, memang menarik. Belum lagi lah. Pizzo tu tak sabar-sabar. Macam budak-budak. Tengok dia. Tengok lah. Hey, okey, sekarang turn saya pula. Airnya memang sejuk. Dari gunung lah katakan, ya? Wow, memang best gila air terjun ni. Sejuk gila. Ilah, yo-yo je padahal penakut. Nak terjun, tapi takut. Hey, itu wayang je lah. Yang penting aku terjun apa? Sejuk sikit. Walaupun penat mendaki, namun memang puas menghayati keunikan alam ciptaannya. Oh, akhirnya sampai juga kami dekat kaki Gunung Santubong ni. Penat eh? Penat selepas 2 jam kami mendaki. Kiranya memang seronok dapat tengok hutan belantara dengan bunyi dia yang memang amat menenangkan sekali. Sekarang masa untuk makan pula. Jom. Kau ni asyik makan je kau eh? Kami nak berehat sebentar di tepi kolam Infinity sambil menghirup udara segar Gunung Santubong sebelum melakukan aktiviti seterusnya. Dah puas mandi air terjun, kami ke Pantai Damai pula untuk meninjau apa agaknya aktiviti petang anak-anak muda dekat sini. Ini adalah aktiviti luncur air yang lebih dikenali sebagai skim boarding. Aktiviti air ini hampir serupa dengan luncur air yang pernah kami lakukan di Cerating pada episod lalu.
Nampak mudah, tapi pengalaman pertama mencuba aktiviti air ini memang agak susah juga sebenarnya. Tapi tak mengapa, jangan cepat mengalah. Walaupun sukar, lama kelamaan kami seronok pula untuk melakukannya. Memang seronok. Ini adalah permainan skimboarding. Yes. Yang mana papan ni dibuat sendiri oleh semua buat sendiri. Kawan-kawan baru kita orang kat belakang ni. Ni member-member baru kita orang. Okay, kawan. Okay, siap. Hello. Alah bisa, tegal biasa. Latihan yang kerap pastinya bakal membuahkan kesempurnaan, bukan? Aktiviti skimboarding ini tidak memerlukan kos yang banyak dan yang paling penting, ia memang cukup mengujakan. Bila dah berada di pantai, tentunya kami tak melepaskan peluang untuk bermandi-manda sambil menunggu matahari terbenam. Wah, inilah masa yang dinanti-nantikan. Masa untuk makan malam. Aduh, geram betul lah. Tengah-tengah malam ada ke patut bagi kita makan macam ni? Hai, tiba-tiba dia nak diet pula. Padahal dia lah kaki makan sebenarnya. Apapun, kami yang malam ni dihidangkan dengan hidangan barbecue yang memang menyelerakan sekali. Dan terima kasih juga kepada pihak hotel, especially kita punya general manager Mr. Peter dan juga chef kita yang memang terbaik, Chef Aaron, yang sediakan makanan yang special untuk kita malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah nak mula makan sekarang ni. Tapi lepas ni, macam biasa, kita nak upload gambar untuk Facebook 3 hari 2 malam. Okay? Nak makan dulu. Kau makanlah, aku tak ada selera. Tiba-tiba pula kan. Okey, untuk makluman semua, resort ini juga tidak keberatan menyediakan makan malam istimewa. Walaupun minima untuk 2 orang dengan bayaran yang dikenakan serendah RM150 seorang. Pilih sahaja menu kegemaran anda. Apa yang penting, barbecue di tepi pantai, memang menyelerakan. Ini gambar yang masa ni kan, sunset tu kan. Okey, seperti biasa, malam kedua adalah malam untuk kami upload gambar-gambar sepanjang percutian kami dekat Facebook 3 hari 2 malam. Dan kalau korang semua nak tengok gambar yang dikatakan menarik tu, boleh layari Facebook kita orang 3 hari 2 malam. Dan kalau ada cadangan ke, ada komen ke apa-apa, boleh drop kat situ. Dan tekan like. Jangan lupa tekan like. Macam ni, toink, toink, toink. Okey, kita nak upload gambar-gambar ni semua. Kasih banyak sikit. Pelbagai hidangan sarapan tersedia di restoran Elements. Pilih sahaja, mahu yang timur ataupun yang barat. Anda semua mesti jealous kan sebab hari ini Fizio dan Syafiq bersarapan di tepi Pantai Damai dan juga di kaki Gunung Santubong. Betul tu. Pagi tadi kita dah pergi swimming, kita dah pergi jogging. Lepas ni kita dah makan. Lepas tu pula kita nak pergi Kampung Budaya Sarawak. Tak jauh pun, 5 minit je jalan kaki dari hotel ni. Bila masa kita pergi jogging? Alah, pecah lubang lah dia ni. Atas katil je. Makan dulu. Kampung Budaya Sarawak terletak di kaki Gunung Santubong dan hanya 45 minit perjalanan dari Bandaraya Kuching. Jalan kaki sahaja, tak sampai 5 minit. Ini baru 4 minit setengah. Baru 4 minit setengah. Tidak sah percutian anda sekiranya tak berkunjung ke Rumah Budaya Sarawak. Dalam satu kawasan sahaja, anda berpeluang melihat tempat tinggal dan cara hidup pelbagai etnik di Sarawak. Musik.
Jom kita tinjau apa yang menariknya di rumah kepala. Okey, sekarang ni kami berada dekat rumah Baruk ataupun dikenali sebagai rumah kepala. Pada masa dahulu, pahlawan-pahlawan Bidayuh yang masih bujang tinggal di sini. Dan rumah ni kiranya macam markaslah untuk mereka. Kalau diperhatikan, dinding rumah ni dibina jarang-jarang. Bukan apa, sebab senang untuk mereka mengintai musuh jika mereka diserang. Dan sebelum mereka keluar berperang, mereka akan menyembah dulu patung Ti Gundo yang ada di sini. Dan kalau anda perhatikan, sini sentiasa ada asap. Dan asap ini adalah tujuan untuk mengasap kepala-kepala musuh yang telah ditewaskan dan dipancung. Kemudian mereka akan merendam kepala itu lebih kurang 2-3 minggu dan terus digantung ke atas. Kebiasaannya masyarakat Bidayuh tinggal di rumah panjang beramai-ramai. Ia hanya dipisahkan kepada beberapa buah ruang untuk dijadikan bilik. Satu ruang untuk satu keluarga. Selain peralatan rumah yang dihasilkan menggunakan unsur alam, uniknya keseluruhan rumah Bidayuh ini dibina menggunakan buluh. Masyarakat Bidayuh juga pakar dalam melakukan aktiviti kraf tangan. Hei, lihat saja hasil kerja ini. Cantik kan? Tiga hari, dua malam. Bagus! Kampung budaya ini juga turut dikenali sebagai Muzium Kehidupan dan ia dibina bagi memelihara kebudayaan negeri Sarawak. Selain rumah Bidayuh, turut dibina juga 6 buah rumah tradisional yang lain di atas tapak muzium seluas 17 ekar ini. Lawatan ke sini memberi pengalaman dan pengenalan terbaik tentang masyarakat Sarawak. Selain menyelami budaya mereka di sini, anda juga boleh meninjau beberapa buah rumah tradisional masyarakat lain seperti rumah Iban, Penan, rumah panjang orang Ulu dan rumah tinggi Melana. Setelah selesai ronda-ronda di sekitar perkampungan, kami dibawa ke teater untuk menyaksikan persembahan kebudayaan etnik Sarawak. Persembahan kebudayaan selama 45 minit di kompleks teater ini diadakan 2 kali sehari, iaitu pada jam 11.30 pagi dan 4 petang. Bayaran dikenakan sebanyak RM60 untuk dewasa dan RM30 untuk kanak-kanak bagi pas lawatan 1 hari di perkampungan budaya Sarawak ini. Jadi, terpulanglah kepada anda untuk menonton persembahan yang mana satu. Tapi yang pasti persembahan ini memang seronok. Boleh menari lagi tau. Okey, macam biasalah hari terakhir kan kita mesti nak pergi cari cenderahati, mana tahu ada yang berkenan di hati, bolehlah kita bawa balik KL. Dan sekarang ni kami berada di Main Bazar Kuching yang terletak betul-betul berhadapan dengan Kuching Waterfront. Dan di sini rata-rata barangan kraf tangan di sini adalah hasil buatan orang Kuching itu sendiri, orang tempatan tau. Kira orang Sarawak punya lah. Dan sini juga adalah jadi tempat tumpuan kepada para pelancong. Dia datang beli belah kat sini. Dia datang beli, lepas tu belah. Belah. Beli belah. Beli belah. Jom. Okeylah, jom kita pergi shopping. Jom kita beli, kita belah. Hei, ada bas. Aku beli kucing kot, ada tak? Sampai di Main Bazaar, rambang tau mata kami melihat pelbagai produk tempatan yang cantik-cantik dan unik. Baju, gelang, beg, tiga buluh
hiasan dinding, kek lapis rawak. Hei, macam-macam lagi lah. Sebut aja, semuanya ada. Haha, barangan kraft dekat sini memangnya murah. Dan jika bijak tawar-menawar, mesti dapat harga yang terbaik, babe. Apa kata anda datang berkunjung ke Kuching, Sarawak dan nikmati sendiri keunikan budaya dan keseronokan membeli belah di Main Bazaar. Dah pun dapat barang-barang yang kami cari. Ini semua dah dapat dah. Jadi kami pun dah puas hati. Lepas ni dah boleh balik KL lah. Senang sikit hati. Fik dah tak ada dah. Hey, yang kau ni sedih-sedih. Kenapa? Aku sedih sebab kita dah nak balik. Aku pun sedih kot. Ella nak meninggalkan Gunung Santubong punyalah cantik kat belakang tu. Tapi tak apalah sebab kami dah dapat rakam gambar-gambar yang menarik dekat Kuching ni. So kira berbaloi lah kan. Anda pun boleh datang ke Kuching ni dan sertai pakej 3 hari 2 malam bersama Mas Holiday. Anda cuma perlu layari holiday.malaysiaairlines.com untuk maklumat yang lengkap dan mudah. Dan seperti biasa layari Facebook kami 3 hari 2 malam untuk menjadi kawan kami dan tengok gambar-gambar yang telah kami rakam kat sini. Ya, dan cuma perlu tekan ni aja. Like. Okey, kita dah nak terpaksa balik ke Kuala Lumpur tu. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya minggu depan. Sudah pasti. 3 hari 2 malam. Bye. Ambil gambar kejap. Ayolah, sibuklah. Bos. Bateri dah habis. Hey, elek.